Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita berkesempatan untuk datang kepada Tuhan. Mari kita sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Kita naikkan syukur kita pagi hari ini hanya kepada Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya Engkau pribadi yang mengenal setiap hati kami. Hanya Engkau pribadi yang kami kagumi Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Besar kasih-Mu buat setiap kami. Kami menaikkan syukur kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
kasih yang sungguh besar yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Penyertaan-Mu sempurna buat kami. Haleluya. Allah yang besar. Merasakan kasih berkat yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bapa, pagi hari ini kami datang kepada-Mu, kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Bila segala pujian, hormat, pengagungan hanya bagi Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati ibadah kami pagi hari ini dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh merasakan kebaikan dan kasih Tuhan yang sungguh besar. Mari kita sama-sama naikkan syukur kita kepada Tuhan. Biar segala pujian hanya bagi nama Tuhan saja. Haleluya. Hanya bagi-Mu Tuhan.
pujian hanya bagi nama Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah yang ajaib buat kehidupan kita, Bapak Ibu. Kami ucap syukur Tuhan buat karya yang luar biasa dalam kehidupan kami, yang Kau buat dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Selama-lamanya atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Bila selama-lamanya Tuhan, kami mau memuji memuliakan nama-Mu. Dan Kau yang terutama dalam kehidupan kami, Yesus. Haleluya. Ku datang.
kasih untuk hadirat-Mu yang bekerja di tengah-tengah kami ketika kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Kini tibalah saatnya bagi kami untuk mendengar Engkau berfirman bagi kami. Berfirmanlah Tuhan melalui hamba-Mu. Dan biarlah setiap kata, setiap kalimat yang keluar dari lidah dan bibirnya benar-benar mencerminkan apa yang menjadi kehendak-Mu atas hidup kami. Kami mau menaklukkan seluruh keberadaan kami di bawah otoritas firman Allah yang hidup. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih. Hari ini sekali lagi Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk beribadah di tempat ini, untuk menikmati hadirat Tuhan melalui pujian yang kita naikkan, dan juga hari ini kita mau dibentuk oleh firman Tuhan. Hari ini saya ingin berkhotbah dengan judul Being Content. Content di dalam bahasa Inggris mungkin agak sukar diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Ada yang menerjemahkan berpuas diri, ada yang menerjemahkan berpadah dengan apa yang ada yang menerjemahkan rasa cukup. Ada banyak cara orang menerjemahkan. Jadi saya mungkin menggunakan satu kata aja yang di sana, puas diri atau being content. Nah, saudara-saudara sekalian, rasa puas diri atau contentment itu adalah sesuatu yang sangat penting di dalam hidup ini. Seorang yang bernama Alfred Nobel, kalau saudara mendengar kata Nobel, saudara tentu akrab dengan hadiah Nobel yang setiap tahun diberikan pada orang-orang yang berjasa bagi kemanusiaan di dunia ini. Alfred Nobel adalah seorang jutawan yang pada waktu meninggal itu mewariskan harta sekitar 31 juta kron. Kalau di kurs hari ini itu sekitar 256 juta dolar. Kalau dijadikan rupiah tinggal dikalikan 14.500. Jadi uang yang sangat besar itu kemudian menjadi sumber dari apa yang kita kenal dengan nama hadiah Nobel. Alfred Nobel, sang jutawan besar itu, dia pernah berkata, contentment is the only real wealth. Rasa puas diri itu adalah satu-satunya kekayaan yang sejati. Itulah sebabnya ketika dia meninggal dunia, dia tidak mewariskan hartanya kepada keluarganya. Dia mewariskan hartanya kepada kemanusiaan. Perlu waktu yang cukup lama bagi pemerintah Swedia untuk betul-betul bisa meyakinkan anggota keluarganya bahwa memang ini yang digandaki oleh Nobel. Dia mengatakan rasa puas adalah satu-satunya kekayaan yang sejati. Seorang lain yang bernama John Valguy mengatakan, contentment is a pearl of great price, and whoever procures it at the expense of 10,000 desires makes a wise and happy purchase. Jadi kalau saya terjemahkan secara bebas, rasa puas diri itu adalah mutiara yang harganya sangat mahal, dan siapapun yang bersedia untuk membelinya dan harganya adalah katakanlah puluhan ribu keinginan-keinginan. Jadi siapa yang bersedia untuk menukar rasa puas diri itu dengan banyak keinginannya, dikatakan oleh John Valguy, dia sedang membuat pembelian yang bijaksana dan membahagiakan. Nah, saudara-saudara sekalian, hari ini saya akan berbicara mengenai topik ini, rasa berpuas diri, dan saya akan mengajak saudara-saudara sekalian untuk melihat salah satu bagian di dalam kehidupan Rasul Paulus. Saya akan mengajak saudara untuk melihat Filipi pasal 4 ayat 11 sampai ayat yang ke-13 sebagai dasar
dari pemberitaan firman Tuhan pada pagi ini. Nanti juga akan saya ajak saudara untuk melihat beberapa bagian daripada surat Rasul Paulus, untuk melihat bagaimana topik ini sangat-sangat penting di dalam kehidupan Rasul Paulus, dan juga sangat penting bagi kehidupan kita semua yang ada di dunia ini. Mari kita lihat Filipi 4 ayat 11 sampai 13. Filipi pasal 4 ayat 11 dan 13 mengatakan, "Ku katakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara-saudara sekalian, surat Filipi itu adalah surat yang banyak berbicara mengenai apa yang disebut dengan nama sukacita. Selain itu, di dalam surat Filipi ini kita bisa melihat bagaimana Paulus mencurahkan apa yang ada di dalam hatinya. Di dalam surat Filipi ini Rasul Paulus menceritakan banyak hal yang ada di dalam kehidupan batinnya. Nah, di dalam Filipi pasal 4 ayat 11 sampai 13 ini kita akan melihat hal yang terkait dengan contentment, atau hal yang terkait dengan rasa berpuas diri. Mari kita lihat hal yang pertama yang bisa kita lihat di dalam Filipi pasal 4 ayat 11 sampai 13 ini. Hal yang pertama yang bisa kita lihat di dalam bagian ini adalah contentment atau berpuas diri adalah kasih karunia yang terus-menerus harus kita pelajari di dalam hidup ini. Jadi rasa puas diri itu adalah kasih karunia, anugerah dari Allah yang harus terus-menerus kita pelajari di dalam hidup ini. Kita baca bagian yang cukup penting ini. Sebab aku telah belajar. Aku telah belajar. Perhatikan baik-baik kata belajar di sini. Aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala sesuatu. Aku telah belajar untuk berpuas diri. Implikasi dari kata belajar ini adalah bahwa Rasul Paulus itu bertumbuh di dalam contentment. Rasul Paulus itu terus bertumbuh di dalam rasa berpuas diri seiring dengan perjalanan hidupnya mengikut Yesus. Nah, jika itu terjadi di dalam Rasul, dalam diri Rasul Paulus, jika itu benar bagi Rasul Paulus, maka hal itu juga seharusnya benar bagi kita. Hal itu juga seharusnya terjadi di dalam kehidupan kita. Contentment atau rasa puas diri itu tidak muncul secara spontan, tidak bisa secara muncul secara spontan dan instan di dalam hidup kita. Rasa puas diri itu beda dengan katakanlah diri kita jadi tua. Jadi tua itu otomatis. Saudara nggak belajar pun, saudara akan jadi tua kalau Tuhan menghendaki umur panjang. Itu sesuatu yang bagian yang sifatnya natural, alamiah. Hari demi hari pun juga demikian. Dengan semakin bertambahnya usia kita, jadi kondisi tubuh kita bukannya tambah kuat, tetapi jadi tambah lemah. Khususnya ketika kita sudah melewati peak, puncak dari kehidupan kita. Katakanlah sesudah kita melewati usia 25 tahun, sesudah itu perlahan-lahan kita akan terus mengalami kemerosotan secara fisik. Itu adalah sesuatu yang alamiah, itu adalah sesuatu yang natural, tanpa dipelajari pun itu terjadi dengan sendirinya. Tapi beda dengan apa yang namanya rasa puas diri, contentment. Contentment itu tidak bisa muncul begitu saja di dalam hidup kita. Rasa puas diri tidak bisa datang begitu saja di dalam hidup kita. Rasa puas diri itu terus harus ditumbuh kembangkan di dalam kehidupan kita.
Seperti Rasul Paulus, seharusnya kita juga belajar. Belajar setiap hari menaklukkan diri kita, dibentuk oleh firman-Nya, dibentuk oleh Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita. Jadi sekali lagi, hal pertama yang bisa kita pelajari dari Filipi pasal 4 ini adalah bahwa rasa puas diri, contentment, itu adalah sesuatu yang harus kita pelajari setiap hari. Harus terus kita tumbuh kembangkan di dalam kehidupan kita setiap hari. Kemudian hal yang kedua, kita akan melihat tiga rahasia bagaimana rasa puas diri atau contentment itu bisa bertumbuh dan berkembang di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat hal yang pertama. Bagaimana rasa puas diri itu bisa ditumbuh kembangkan di dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah kita perlu fokus pada hal-hal yang positif dalam hidup kita. Kita perlu berfokus pada hal-hal yang positif dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara sekalian, sebelum kita membaca Filipi pasal 4 ayat yang ke-10, 11, 12, 13, ada ayat-ayat yang ada di atasnya, yang dekat. Kita akan melihat Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Di sana dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi kalau saudara membaca Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 ini, kalau saudara perhatikan tiap item yang disebutkan oleh Rasul Paulus di sana, item-item ini adalah item-item yang positif-positif. Perhatikan, benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, kebajikan, patut dipuji. Pikirkanlah itu. Jadi Rasul Paulus meminta agar jemaat di Filipi belajar terus untuk memikirkan hal-hal yang positif. Belajar terus untuk berfokus pada hal-hal yang positif supaya bisa punya rasa puas diri atau contentment. Nah, saudara-saudara sekalian, Tuhan telah memberi Anda kemampuan untuk memilih di mana Anda memfokuskan perhatian Anda. Apa hal-hal yang baik tentang keluarga Anda? Fokuskan pikiran Anda pada hal-hal yang baik itu. Ya tentunya di dalam kehidupan keluarga, ada hal yang tidak baik, ada hal yang baik, ada hal yang positif, ada hal yang negatif, ada hal yang menyenangkan, ada hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan suami istri, dalam kehidupan orang tua dan anak. Selalu ada hal-hal itu. Tetapi jangan biarkan pikiran kita berfokus pada hal-hal yang negatif. Fokuskan pada hal-hal yang positif. Jikalau kita berfokus pada hal-hal yang positif, maka akan muncul rasa puas di dalam diri kita. Apa hal-hal yang baik tentang gereja Anda? Yang namanya gereja di mana-mana itu selalu ada kekurangannya. Tidak ada gereja yang sempurna di dunia ini. Kalau kita membaca di dalam kitab Wahyu pasal 2, kitab Wahyu pasal 3, di situ digambarkan mengenai 7 gereja di Asia Kecil yang dipercaya oleh para pakar. 7 gereja itu mewakili semua bentuk gereja yang ada di dunia ini dalam segala zaman. Dan kalau saudara perhatikan, 7 gereja itu tidak ada yang sempurna. Selalu ada plusnya, selalu ada minusnya. Dan disinilah kita perlu untuk berfokus pada hal-hal yang baik dari gereja kita. Fokus pada hal-hal yang positif. Jangan fokus pada hal-hal yang negatif, saudara-saudara sekalian. Kalau kita fokus pada hal-hal yang positif pada gereja kita akan punya rasa puas diri.
kita tidak gampang jadi kutu loncat, pindah sana, pindah sini, pindah sana, pindah sini, mau cari gereja yang sempurna, enggak ada gereja yang sempurna itu. Setiap gereja itu punya kekurangannya. Bagaimana dengan tempat kerja? Demikian pula yang namanya tempat kerja, selalu ada positif, selalu ada negatif. Selalu ada hal yang menyenangkan, selalu ada hal yang tidak menyenangkan. Dan di sinilah kita diminta untuk fokus pada hal yang positif supaya kita bisa kerasan. Supaya kita tidak gampang untuk cepat berpindah-pindah. Karir yang baru saja naik, kemudian kita lepaskan begitu saja gara-gara di sini enggak enak, di sana lebih enak. Padahal belum tentu, saudara-saudara sekalian. Fokus pada hal-hal yang positif. Jadi ingatlah hal ini, terutama ketika Anda cenderung untuk mengeluh, ketika Anda melakukannya apa ini? Fokus pada hal-hal yang positif, Anda akan belajar untuk merasa puas. Itu berarti, saudara-saudara sekalian, kita diminta untuk memberikan perhatian pada sukacita ketimbang dukacita. Keberhasilan ketimbang kegagalan. Keuntungan ketimbang kerugian. Nah, saudara-saudara sekalian, pikirkan hal yang positif. Perkatakan hal yang positif. Sebut di dalam doamu hal yang positif. Dengan melakukan hal seperti ini, contentment, rasa puas diri di dalam hidupmu akan tumbuh dan berkembang. Ada seorang pria yang namanya Douglas McKnight. Suatu waktu dia divonis menderita penyakit yang disebut dengan nama multiple sclerosis. Dan dokter mengatakan hidupmu tinggal 16 tahun. Dan dalam kurun waktu 16 tahun itu kamu akan terus mengalami kemerosotan. Kemerosotan dalam hal yang dalam hal fisikmu, kemerosotan dalam hal mentalmu, sampai pada akhirnya nyawamu tidak akan tertolong lagi. Nah, Douglas McKnight adalah seorang jemaat di sebuah gereja. Ketika teman-temannya tahu bahwa dia menderita multiple sclerosis itu, teman-temannya berkata, tolong daftarkan pokok-pokok doa yang bisa kami doakan, kami dukung doa. Dan Douglas McKnight itu membuat daftar yang cukup panjang. Ada 24 item, ada 24 pokok doa. Tapi yang aneh adalah, dari 24 pokok doa itu, 18 diantaranya adalah hal-hal yang positif. Cuma 6 hal-hal yang negatif. 3 berbanding 1. Dan di sini kita melihat bagaimana Douglas McKnight belajar untuk berpada tadi. Douglas McKnight belajar untuk memiliki rasa puas. Douglas McKnight tahu bagaimana cara untuk memfokuskan diri pada hal-hal yang positif. Ketika kita belajar untuk memfokuskan diri pada hal-hal yang positif, maka disitulah akan timbul rasa puas diri. Martin Luther pernah berbicara mengenai apa yang dia sebut dengan nama retorika Roh Kudus. Retorika itu adalah, kalau bahasa sehari-hari, adalah pidato dari Roh Kudus. Jadi Martin Luther mengatakan, if cross comes to make the cross but little, but if there is a mercy to make the mercy great. Kalau saya terjemahkan secara bebas kurang lebih seperti ini, jika salib datang dalam hidupmu, buatlah salib tersebut mengecil. Namun jika kemurahan Allah datang di dalam hidupmu, buatlah dia membesar. Jadi Martin Luther berbicara, ya kita semua itu punya salib.
Kalau kita berbicara mengenai salib, itu kita berbicara mengenai permasalahan-permasalahan, hal-hal yang tidak enak, hal-hal yang tidak kita sukai di dalam hidup kita. Jikalau hal-hal yang tidak kita sukai itu datang, biarkan Roh Kudus ini berretorika. Biarkan Roh Kudus ini berpidato di dalam batinmu, sehingga akibatnya adalah dalam tanda kutip, kamu mampu untuk membuat salib itu mengecil. Kamu mampu untuk membuat hal yang tidak menyukakan kamu, hal yang memberatkan hidupmu, itu tidak terlalu mengganggu. Namun jika kemurahan Allah datang dalam hidupmu, buatlah hal tersebut membesar dalam hidupmu. Hari ini, jika saudara-saudara sekalian masih bisa bangun dari tidur, itu kan mercy of God. Kemurahan Allah. Buatlah itu jadi besar di dalam hidupmu. Jadi terlepas dari beban-beban yang harus kau tanggung pada hari ini, jika engkau sanggup untuk membuat kemurahan Allah yang kelihatannya kecil itu membesar dalam hidupmu, maka akan ada rasa puas. Nah, disinilah Martin Luther mengajar kita untuk mendengar pidato dari Roh Kudus setiap hari di dalam hidup kita. Jangan biarkan saudara mendengar retorika setan. Kalau retorika setan itu kebalikannya, jika salib datang, setan akan berkata, buatlah salib itu jadi besar. Yang membuat engkau merasa tak berdaya, yang membuat engkau merasa tidak mampu, yang membuat Tuhanmu kecil. Itu retorika setan. Retorika setan selalu mengatakan, jika lo kemurahan Allah datang dalam hidupmu, buatlah dia kecil, 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 kecil. Sampai enggak terdengar. Itu retorika setan, saudara-saudara sekalian. Dan diri kita itu diminta untuk mengatur. Mengatur suara apa yang akan datang di dalam hidup kita. Kehidupan itu seperti katakanlah peralatan musik, saudara-saudara sekalian. Di mana ada bass-nya, ada treble-nya. Saudara akan mendengar musik yang kayak apa? Bassnya gede atau treble-nya gede, tinggal saudara atur saja. Dan disinilah kita perlu untuk belajar mendengar musik kehidupan yang benar. Dengarlah hal-hal yang positif, perbesar hal-hal yang positif itu dalam hidupmu, dan kemudian kecilkan hal-hal yang negatif itu di dalam hidupmu. Dengan demikian, maka nanti akan muncul rasa puas diri. Contentment. Mari kita lihat hal yang kedua, saudara-saudara sekalian. Supaya kita bisa bertumbuh kembang, dalam rasa puas diri ini kita perlu berhenti membandingkan diri kita, atau situasi kita, kondisi kita, dengan diri atau situasi atau kondisi dari orang-orang yang lain. Mari kita belajar dari salah satu bagian surat yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam Galatia pasal 6 ayat 4. Rasul Paulus menulis semacam ini, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri, dan bukan melihat keadaan orang lain. Bukan melihat keadaan orang lain. Saya baca terjemahan Alkitab di dalam bahasa Inggris, dan saya terjemahkan ini, ada yang menerjemahkan, bukan melihat keadaan orang lain itu dengan terjemahan semacam ini. Membandingkan dirinya dengan orang lain. Membandingkan diri kita dengan orang lain bisa membuat kita mengalami paling tidak dua hal yang ekstrim. Yang pertama, kita merasa lebih baik. Kita bisa jadi arogan.
seperti katakanlah perumpamaan Tuhan Yesus tentang seorang Farisi dan pemungut cukai yang sedang berdoa. Orang Farisi tersebut membandingkan dirinya dengan pemungut cukai. Dan dia merasa dirinya jauh lebih benar daripada pemungut cukai ini. Padahal di hadapan Tuhan tidak seperti itu. Ketika kita membandingkan diri dengan orang lain, ekstrim yang kanan adalah kita jadi merasa diri lebih baik, lebih suci, lebih kudus. Dan itu adalah hal yang menurut saya tidak selamanya baik, malah lebih sering buruknya. Karena kadang-kadang kita menempatkan diri kita memiliki arogansi atau kesombongan. Di ekstrim yang kiri, apa yang terjadi ketika kita membandingkan diri dengan orang yang lain? Kita mengalami kekurangan di dalam rasa berpuas diri. Rasa berpuas diri di dalam hidup kita itu bisa tercuri oleh karena kita membandingkan diri dengan orang yang lain. Seorang yang namanya Joshua Baker menulis kalimat seperti ini: "Many a contented life has been stolen by the unhealthy habit of comparing ourselves to others. Comparing ourselves to others will always rob us gratitude, joy, and fulfillment." Kalau saya terjemahkan, banyak kehidupan yang berpuas diri telah dicuri oleh kebiasaan yang tidak sehat. Apa kebiasaan yang tidak sehat itu? Membanding-bandingkan diri kita dengan orang yang lain. Membandingkan diri kita sendiri dengan orang yang lain itu selalu merampok rasa syukur, rasa sukacita, rasa puas diri yang ada di dalam diri kita. Jadi kita harus belajar berhenti untuk membandingkan diri kita dengan orang yang lain. Rumput, katanya pepatah, rumput di rumah orang yang lain, di halaman orang yang lain itu selalu lebih hijau dari rumput yang ada di rumah kita sendiri. Nah, saudara-saudara sekalian, nah gara-gara seperti ini banyak orang yang kemudian rasa puas dirinya itu tercuri. Jadi, kalau saudara ingin berpuas diri, berhenti untuk membandingkan diri Anda dengan orang lain. Presiden Amerika namanya Teddy Roosevelt pernah mengatakan, "Comparison is the thief of joy." Membandingkan diri itu adalah pencuri dari sukacita. Jadi berhentilah untuk membandingkan diri kita dengan orang-orang yang lain. Berhentilah membandingkan situasi yang kita alami dengan situasi yang dihadapi oleh orang-orang yang lain. Dan yang ketiga, rahasia yang ketiga supaya kita bisa bertumbuh kembang di dalam rasa puas diri atau contentment adalah tegaskan bahwa di dalam Kristus selalu ada kecukupan dan kekuatan. Tegaskan bahwa di dalam Kristus selalu ada kecukupan dan kekuatan. Saudara-saudara sekalian, Paulus itu hidup di zaman ketika filsafat Stoa itu berada dalam puncak kejayaannya. Filsafat ini didirikan oleh orang yang bernama Zeno dari Sintium di Athena sekitar 300 tahun sebelum Kristus lahir di Bethlehem. Dan filsafat ini begitu digemari oleh orang-orang pada zaman itu. Ada filsuf-filsuf Stoa yang terkenal seperti Seneca, Epictetus, bahkan seorang kaisar Roma di kemudian hari menjadi penganut dari filosofi Stoa ini, namanya Marcus Aurelius. Dan filsafat Stoa yang pernah tenggelam berabad-abad lamanya itu belakangan ini muncul lagi
di kalangan orang-orang modern, khususnya di anak-anak muda di Indonesia. Ada satu buku yang judulnya Filosofi Teras, yang saya temukan di meja belajar anak saya yang masih berusia 16 tahun. Dan dia begitu senang sekali membaca Filosofi Teras ini, karena di dalamnya ada begitu banyak ide-ide kehidupan yang relevan untuk diterapkan di dalam kehidupan masa kini. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-10, Paulus berbicara mengenai kalimat ini: mencukupkan diri dalam segala sesuatu. Mencukupkan diri dalam segala sesuatu. Di dalam bahasa Inggris itu digunakan satu kata, content. Tapi dalam bahasa Indonesia panjang ya, mencukupkan diri dalam segala sesuatu. Di dalam bahasa Yunani bahkan cuma satu kata. Kata tersebut adalah autarkes. Autarkes, saudara-saudara sekalian, adalah salah satu kata favorit yang dipakai oleh orang-orang Stoa pada zaman Rasul Paulus hidup. Bagi orang-orang Stoa, autarkes itu dianggap sebagai tujuan tertinggi dari etika hidup orang-orang Stoa. Kebahagiaan yang tertinggi menurut orang-orang Stoa itu tercapai ketika seseorang itu punya autarkes, berhasil menggapai autarkes. Bagi orang-orang Stoa, autarkes atau mencukupkan diri dalam segala sesuatu itu tercapai ketika seseorang memiliki pola pikir yang sepenuhnya independen, bebas, merdeka, tidak tergantung pada orang-orang atau benda-benda, tidak terikat pada orang-orang, tidak terikat pada benda-benda. Itulah sebabnya bagi orang-orang Stoa, autarkes juga bisa berarti self-sufficient. Mencukupi diri sendiri, gak perlu tergantung pada orang lain. Kamu ngomong A, kamu ngomong B, emangnya gua pikirin. Kamu bersikap A, kamu bersikap B, emangnya gua pikirin. Melarat, miskin, emangnya gua pikirin. Kaya, emangnya gua pikirin. Mereka tidak mau terikat pada hal-hal tersebut. Inilah yang disebut dengan nama mencukupi diri, self-sufficient. Nah, bagaimana cara mencapai autarkes ini? Orang-orang Stoa punya resep supaya kita benar-benar bisa punya autarkes, bisa mencukupkan diri kita sendiri, bisa membuat kita bahagia. Caranya gampang. Tiadakan keinginan, matikan emosi. Jadi kalau saudara-saudara sekalian meniadakan keinginan, mematikan keinginan, mematikan emosi, itulah kunci untuk mencapai autarkes. Mirip dengan pengajaran Buddha ya. Orang Buddha kan mengatakan, Anda tidak mau susah? Gampang. Jangan punya keinginan. Hilangkan keinginan. Karena sumber kesusahan adalah keinginan. Nah, saudara-saudara sekalian, demikian pula orang-orang Stoa. Jika Anda ingin bahagia, jangan tambah harta milik, tapi buanglah segala keinginan. Mirip, saudara-saudara sekalian. Salah seorang tokoh Stoa mengatakan seperti ini. Namanya Epictetus. Epictetus mengatakan, mulailah dengan hal yang sederhana. Jika ada peralatan rumah tangga yang rusak, katakan, peduli apa? Jika binatang piaraan yang menjadi kesayanganmu mati, anjingmu mati, kucingmu mati, katakan, peduli apa? Jika kamu terluka, jika kamu sakit, katakan, peduli apa? Jika kamu sudah berusaha keras dan melihat orang terkasihmu menderita dan mau mati, katakan, peduli apa? Loh, ini loh caranya orang-orang Stoa. Jadi sekali lagi, bagi orang Stoa, jalan menuju kebahagiaan yang tertinggi adalah dengan meniadakan keinginan dan membunuh emosi. Apakah ini realistis?
ya tentu saja nggak realistis. Setiap orang pasti punya keinginan, bahkan orang Stoa sendiri kan punya keinginan. Keinginannya apa? Ya mencapai autarkes itu. Tidak realistis. Setiap dari antara kita itu punya keinginan. Kita diciptakan oleh Tuhan dengan keinginan. Kita diciptakan Tuhan dengan emosi, perasaan. Tidak mungkin kita buang itu semua. Itulah sebabnya jalan ini bukan jalan yang ditempuh oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus menempuh jalan yang lain. Kebahagiaan dan rasa cukup yang dimiliki oleh Rasul Paulus bukanlah ditempuh dengan mematikan keinginan dan perasaan. Itu tidak realistis. Itu hanya bagus di ranah teorisi. Namun tidak demikian di dalam kehidupan nyata. Kebahagiaan dan rasa cukup yang dimiliki oleh Rasul Paulus terjadi oleh karena apa? Oleh karena ada kesadaran bahwa dia tidak sendirian di dalam mengarungi kehidupan ini. Dalam suka dan duka, dalam kelimpahan dan kekurangan, dalam keberhasilan dan kegagalan, ada kuasa Kristus yang bekerja di dalam diri dari Rasul Paulus. Kuasa inilah yang memampukan Rasul Paulus mengalami autarkes, rasa cukup, rasa puas diri yang sejati. Bila orang-orang Stoa berkata, aku akan mencapai kepuasan diri dengan meniadakan keinginan dan perasaan. Paulus berkata, aku akan mencapai kepuasan diri dengan kuasa Kristus yang diam di dalam diriku. Bagi orang-orang Stoa, kepuasan adalah human achievement, prestasi manusia. Bagi Paulus, kepuasan diri adalah anugerah ilahi. Orang-orang Stoa berbicara mengenai self-sufficient, mencukupkan diri sendiri dengan kekuatan sendiri. Paulus berbicara mengenai God-sufficient, kecukupan yang disediakan oleh Tuhan. Itulah sebabnya Rasul Paulus sanggup berkata, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itu bukan berarti bahwa contentment itu pasrah bongkoan dengan kehidupan. Rasa puas diri itu bukan berarti kui sera-sera, what will be, yang akan terjadi, terjadilah. Enggak seperti itu. Kalau kita perhatikan di dalam kehidupan Rasul Paulus sendiri, enggak seperti itu. Contohnya, kalau kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 12, ayat 7 dan 10, Rasul Paulus di sana menceritakan pengalamannya dengan apa yang dia sebut duri di dalam daging. Pengalaman-pengalaman yang tidak enak di dalam hidupnya. Apakah dia pasrah bongkoan? Enggak. Ketika duri dalam daging itu ada di dalam hidupnya, dia berdoa agar duri dalam daging itu tersingkir dalam hidupnya. Kalau sudah lihat di dalam 2 Korintus 12 ayat 8, di sana dikatakan tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Dia bukan hanya sekali berdoa, 2 kali berdoa, 3 kali berdoa, kata 3. Di dalam budaya Ibrani itu berarti berbicara mengenai kelengkapan, kesempurnaan di dalam berdoa. Dia sudah berdoa sebaik mungkin, dia sudah berdoa sekuat mungkin. Bukan pasrah bongkokan. Ada usaha untuk sungguh-sungguh agar situasi berubah dengan lebih baik. Contentment, rasa puas diri bukan berarti Anda acuh tidak acuh terhadap keadaan Anda. Contentment atau rasa puas diri bukan berarti Anda menyerah untuk membuat segalanya lebih baik. Contentment atau rasa puas diri bukan berarti mengangkat tangan dan berkata apapun yang terjadi, biarlah itu terjadi. Sekali lagi, itu bukan rasa puas diri. Kalau rasa puas diri difahami seperti ini, jangan heran kalau kemudian seorang yang bernama Karl Marx mengatakan yang namanya agama itu candu bagi masyarakat.
yang namanya agama itu hanya bisa menunda bobokkan masyarakat. Yang namanya agama itu tidak bisa membuat masyarakat lebih baik. Kekristenan bukan seperti itu. Rasa puas diri di dalam kekristenan bukan pasrah bungkuan. Kalau begitu apa? Contentment atau rasa puas diri adalah penolakan terang-terangan bahwa kita ini dikuasai oleh situasi yang terjadi di luar diri kita. Rasa puas diri adalah damai sejahtera, sukacita dalam segala situasi. Contentment atau rasa puas diri adalah sebuah keyakinan akan kuasa Kristus yang bekerja di dalam hidup kita, akan memampukan kita menangani segala hal yang harus kita hadapi di dalam hidup ini. Saya tutup dengan sebuah kata-kata yang pernah ditulis oleh seorang pengkhotbah besar dari Inggris, Dr. Martin Lloyd-Jones. God can double your load and yet triple your strength. Tuhan bisa saja menggandakan beban hidupmu, namun pada saat yang sama Dia memberi kekuatan 3 kali lipat di dalam hidupmu, sehingga engkau mampu untuk menanggung segala sesuatu di dalam hidupmu. Dengar baik-baik kalimat ini. God can double your load and triple your strength. Tuhan dapat menggandakan beban hidupmu, namun pada saat yang sama Dia memberikan kekuatan 3 kali lipat di dalam hidupmu. Itulah sebabnya Rasul Paulus mampu berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan dalam hidupmu. Jika hari ini beban dari hidupmu dijadikan 10 kali lipat oleh Tuhan, percayalah bahwa Dia memberikan kekuatan 12 kali lipat, sehingga kamu mampu untuk mengangkat yang 10 itu. Jikalau hari ini engkau diberi beban 100 kali lipat, percayalah bahwa Tuhan memberi kekuatan 200 kali lipat di dalam hidupmu, sehingga engkau bersama-sama Rasul Paulus mampu berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan, ku ada sebagaimana ku ada, besar anugerah. Kita syukuri anugerah Tuhan. Jikalau Dia menggandakan beban di dalam hidup kita, Dia memberi 3 kali lipat kekuatan bagi kita untuk menanggungnya. Ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada. Dalam segala
katakan besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu melimpah kasih-Mu semakin Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, anugerah Tuhan besar. Anugerah Tuhan besar di dalam hidup kita. Jika Dia melipat gandakan beban hidupmu, Dia akan memberi 3 kali lipat kekuatan bagimu untuk menghadapinya. Haleluya. Hari ini kalau Anda memerlukan kekuatan dari Tuhan, memerlukan pertolongan dari Tuhan, ada anugerah Tuhan yang melimpah ruah. Angkat tanganmu. Haleluya, 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 haleluya. Ada anugerah Tuhan yang melimpah, saudara-saudara sekalian. Jangkau, jangkau dengan tanganmu. Anugerah Tuhan yang luar biasa besar itu. Haleluya, 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 haleluya. Dan katakan, dalam segala perkara, aku dapat menanggung segala sesuatu, karena ada kuasa Kristus yang bekerja di dalam diriku. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami bersyukur boleh mendengar kata-kata Rasul Paulus yang mencerminkan apa yang menjadi isi hatimu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kata-kata penguatan yang kami terima pada hari ini. Dan biarlah firman itu akan terus terukir di dalam hidup kami. Memberi kekuatan di dalam hidup kami. Untuk menyelesaikan sisa hidup kami dengan kemenangan iman yang luar biasa. Anak-anakmu yang hari ini mengangkat tangan memerlukan anugerah yang lebih di dalam hidup mereka. Tuhan, biarlah mereka boleh pulang dengan membawa anugerah itu. Yang sakit boleh disembuhkan. Yang kekurangan boleh mendapat kecukupan. Yang mengalami kegalauan, kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran boleh mendapatkan damai sejahtera, sukacita ilahi. Demi nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata, amin. Semua yang besar.
ya Tuhan. Hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Dikau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepada-Mu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kiri sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada-Mu dan memberikan Engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.